Ribuan surat suara di Kabupaten Ogan Komering Ulu mengalami kerusakan. KPU Ogan Komering Ulu masih menunggu pengganti surat suara sebelum didistribusikan ke TPS yang ada. Komisi Pemilihan Umum Ogan Komering Ulu menemukan setidaknya terdapat 3.006 lembar surat suara yang rusak. Hal itu diketahui setelah KPU Ogan Komering Ulu melakukan penyortiran surat suara. Ketua KPU Ogan Komering Ulu Ade Satria Dwi Putra mengungkapkan secara rinci surat suara yang ditemukan rusak. Surat suara Presiden terdapat 593 lembar ditemukan rusak. Surat suara DPR RI sebanyak 433 lembar, surat suara DPD RI 1059 lembar, surat suara DPRD Provinsi 453 lembar, dan DPRD Kabupaten Ogan Komering Ulu sebanyak 468 lembar. Dikatakan ada di Kabupaten Ogan Komering Ulu membutuhkan surat suara sebanyak 275.881 pada pemilu 2024 ini. Selain itu, pihaknya juga masih menunggu surat suara yang masih belum tiba di gudang logistik sebanyak 761 surat suara. Dengan begitu, KPU Ogan Komering Ulu masih menunggu surat suara sebanyak 3.767 surat suara untuk kemudian didistribusikan ke setiap TPS. Untuk peribatan surat-suara sudah kita laksanakan dan berjalan dengan lancar. Dan kalau untuk surat-suara yang rusak itu kalau secara akumulasi itu ada sekitar 3.006. 3.006 total keseluruhan. Iya. Terus kalau yang kurang kirim? Kalau yang kurang kirim itu di angka 761. Total kebutuhan kita berapa? Kalau kebutuhan itu di 275.881. Ini pendistribusiannya kapan? Kalau pendistribusian itu mungkin kita lakukan di Hamin 5 ya, karena ada beberapa yang rusak dan belum terkirim lagi ke OKU. Jadi kita harus menunggu itu dulu, apabila itu sudah selesai nanti baru kita distribusikan Hamin 5. Dikatakan Ade, surat suara akan didistribusikan surat suara 5 hari sebelum hari pencoblosan. Menurutnya masih menunggu gantinya surat suara yang rusak dan surat suara yang memang masih kekurangan. Adi Pranika, Pol TV.